Ya tahu bisku ke dah. Ha. Dah tanya kat tak sah kira lah kerja apa pun asal halal. Nak tahu natamu boleh baca dah Quran. Semayang boleh dah. Nak pergi surat dah dengar. Pasal nak nikah dengan anak aku jadi nataku malu kohong bagi aku ni. Nak? Ha, dah tanya gitu. Nah, tengok barang lah. Batu ramai nyamor lah ni. Nak? Nyamor segi minta anak orang juruh. Juruh belaka. Assalamualaikum. Oh, saya minta. Tajwid ya, wisalam. Kawan mayang bodoh. Nak? Ha? Orang dah semayang bang. Main nam wakor. Giri si anak orang. Wisalam. Wisalam. Takkan. Good morning. Kan gitu. Jadi orang lara. Nak? Assalamualaikum. Aduh. Duduk bang. Masuk bang. Oh, belah orang gitu nak duduk ni. Oh, tangan. Berjuruh molek je. Nak? Haa. Molek bakal piyuh. Nak, nak suruh nampak baik. Nak, orang jahat nampak baik, kan piyuh. Tengok orang kena erat dia pulih, ha? Kena gari. Kan piyuh lah ke? Nampak nak cara. Apa kat tudung? Betul tak? Asal masuk makan mah, kan piyuh. Nak apa, kan piyuh kita. Hakim nak bebas, kan piyuh. Hakim bakal kulit naka. Nak bakal pun piyuh. Patut pun bakal kulit naka tak eh? Kono akhir tengok, oh kapio, baik. Rengan hukuman. Dah. Mungkin ikut bakal akhir tak, tu kulit naka. Akhir kau, orang yang makan kambing buat tak pelik. Dan taklah kau rengangkan bacaan jika engkau semayang seorang diri atau imam pada rakaat fardu subuh. Dua rakaat fardu maghrib pertama dan dua rakaat pertama pada fardu isyak menaikkan. Jika ada engkau makmum maka iaitu sunat diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Ha. Nyaringkan bukan perlahan tu. Hendaklah engkau nyaringkan. Ha, baru betul. Bacaan jika engkau semayang seorang diri atau imam pada dua rakaat fardu subuh, dua rakaat pertama fardu maghrib dan dua rakaat yang pertama fardu isyak. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka iaitu sunat diperlahankan akan sekira-kira didengarkan oleh telinga dirimu. Ha. Baik. Kalau kita semayang seorang atau jadi imam. Ha. Ambil seorang dulu dah. Neh. Siapa-siapa tengok orang balik dah jemaah. Dia pun semayang seorang. Semayang subuh, baca kuat. Faham? Semayang seorang. Sunat baca kuat. Kita baca belahan lah kalau banyak sangat lah. Ha, sunat baca kuat kalau subuh. Gitu juga dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat pertama isyak. Sunat baca kuat juga. Neh? Ha, dapat pada sunat. Sunat benda? Sunat hai'ah. Ha. Imam gitu juga sunat baca kuat. Neh? Ha. Kalau kita makmum, baca belahan. Tapi kita balik imam kau, makmum kuat. Nah. Ha, imam kau macam ketuk lah kain. Makmum kuat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ganggu habis orang. Nak? Itu imam. Puan kata benda apa? Rokok. Dah tak dengar. Nak? Ha, tak ada suara terus dah. Neh? Ha. Jadi menyusahkan orang. Baca kuat. Kalau tu imam baca perlahan tepat kuat. Jadi susah orang. Nak? Takbir tu biar kuat. Allahu Akbar. Rokok. Nak? Sami Allahu liman hamidah. Ha, baru orang siapa belakang-belakang tu dengar. Kenapa? Kawan tu baru rokok. Orang puan dalam takbir, sujud dah. Nak? Ha. Kenapa? Tu imam dah balik duduk tayar. Orang puan salam amat-amat. Bahan puluk lupa dah. Nah, ha, tu kata makmum kuat pula. Ha, jadi balik pai habis. Pasal apa? Pasal dak ikut peretoh hukum syarak. Terima kuat. Makmum slow sama ada baca ataupun takbir perpindahan rukun. Ha, jangan kuat. Ha. Dan sunat engkau jaharkan. Amin serta imam. Ha, amin. Jahar-jahar ni bahasa Arab, Melayu kata kuat. Ne, orang Terengganu panggil baca kuat. Ha.
Kalau orang Kelantan baca derah, mana kuat. Belahang kita tak kata belahang, kita slow. Ha, dia ni slow, cakap utih tu. Slow, kan? Okay? Ha.